Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini ada penerbangan. Setiap hari ada penerbangan untuk Scott ya. Cuman ya itu, nggak banyak orang hari ini. Kita tanya ada berapa orang ya. Nopi, ini yang teman kita, duitnya dicolong majikannya. Ternyata uang itu, uang tabungannya dia itu dicolong sama majikannya guys. Majikannya ada ngomong ya, enggak ada ya, ambil apa-apa. Jadi tuh teman-teman, kalau tabungan kalian sama itu kalian minta aja, awas jangan sampai. Masuk aja, ntar aku ke situ. Ikai. Ada. Jadi tak sekai cang oh, hamil oh, cili oh jen. Oh, hao. Sese. Nah, tak usah. Kasih tu. Ini. Cintan yo cika. Ingat, oh, cintan yo ika. Cintan yo cika, didi. 大概多少人？ 20个。20个，哦好，20个，你可以睡觉了，20个，呀，iya， kita tak kasih tahu kalian. Aku tanya Mei, benar nggak? Kemarin kan kamu ke pos, ya nggak? Terus ngambil uang tabungan kan? Ada paspor, ada apa? Ternyata uangnya diambil siapa ngomong? Katanya diambil sama bos. Sama bos ya? Kamu, bosnya juga ada ngubungin kamu nggak? Ada hubungin, cuman harus lewat agensi. Tapi penerjemahnya ngomong lepas tangan. Lepas tangan nah, gitu? Katanya bukan urusan lagi sama kita, karena bukan di agen lagi. Kan? Ya itu kan nggak berhak toh, itu kan tabungan kamu. Dia kok pakai incang kamu, pakai itu ngambil kan berarti maling, ya nggak? Ya, udah. Ya mau gimana? Ya itu yang ditindas itu. Pasti gak satu dua orang diginiin. Banyak ya gak? Jadi untuk teman-teman hati-hati. Gak apa-apa itu jangan dimasukin. Ditendeng aja. Hari ini ada 20 orang ya guys. Jadi juga nasang cu yo. Bang wo tei xia. Bang wo qi gong jin. Tuh. 7 kilo ya guys. Jadi satu untuk Scott itu aku beliin dia sampai 20 kilo ya. Bisa pilih kok sampai 30 kilo. Lah iya, kalau pembantunya yang nyolong langsung masuk berita dikasusin. Tapi kalau majikannya nyolong gimana nih, lihat. Ya enggak. Itu contohnya. Kadang pembantunya pun enggak nyolong, cuman karena kabur, karena udah nggak betah ngubungin agensi, ngubungin siapa-siapa, nggak ada respon, akhirnya mereka kabur. Setelah itu dikasuskan, itu kan nggak ada bukti dia nyolong. Pas pulang dikasuskan. Opera. Ya nggak, jadi untuk teman-teman semua ya Allah. Ya gini kan kita, itu kan hak kita, bener nggak? Coba kalian pikir-pikir. Tabungan kalian itu hak kalian bukan? Masa dia kemarin bukan aku nggak antar dia loh, ke pos langsung loh, tinggal 6 NT yang 11.000 diambil sama majikan. Tadi terus ditelepon sama agent, katanya kamu harus ngubungin agent. Loh, yang ngambil majikan kok, yang ngambil majikan ngubungin agent, ya agentnya lepas tangan lah, bener nggak? Ya bisa dilaporin, tapi karena dia mau pulang lah, udahlah. Sifatnya orang Indonesia ya kayak gitu. Wes lah, suan lah, ikhlasin lah, iya enggak? Tapi kalau mereka mau kamar mandi, bawa ke sana dulu ya, ituin uang. Titi-titinya kayak tajam kalau si konsen. Enggak nih. Jadi untuk teman-teman semuanya gitu, ini buat pelajaran buat kita semua. Rumangsa nih.
dia langsung hubungin majikan, katanya memang aku udah ambil gitu, tapi kamu kalau mau gantinya kamu ngomong sama agent. Ya ada apa urusannya dengan agent, mau dia ngambil. Bahu, biasalah orang Indonesia ya, gimana aku bilang mau itu enggak, karena dia udah beli tiket hari ini, aku bilang mau diurus enggak, katanya ya wis lah mbok bene wis pimeneh itulah. Ni hao. Eh. Oh ya kan. Selamat siang, Mbokku. Selamat siang. Jadi untuk teman-teman buat pelajaran ya, kita harus pintar-pintar sendiri. Kalau kita pembantu, kunci aja lupa bawa, dikasusin. Selamat siang Rina. Hari ini ada, setiap hari ada squad ya guys. Ada squad, cuman ada 20 orang penumpang. Tujuan Surabaya ada 20 orang penumpang. Ya, untuk teman-teman kalau kalian mau beli squad, silahkan minta sama yang beliin tiket berapa-berapa itu apa namanya bagasinya. Kalau bagasi nambah bisa nambah lagi duit gitu. Nukar uang di bank ya guys. Ini aku ada nukar uang di bank. Itu kursnya cuma 400. Tadi nukar 2000 dapatnya 400 nih. Ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 nih. Aku nuk, dia punya uang 1000. Tak sangoni petang atus he. Ya, cukup oke. Okay. Gianeng kok gana. Siang. Dia nukar aja. Dia nukar 1000. Aku nukar tak tambahin 1000 gi. Jadi kalau di bank sini kursnya cuma 400 ya guys. Mau tanya-tanya tentang penukaran uang? Uang tuh murah ya. Nanti tanya lagi di bandara kursnya rendah. Katanya mbok nyaluk meneh. Ya, di sini nih 2000 dapatnya 800 nih ya. Cuma mau dia orangnya katanya udah biarin buat tak ikhlasin. Ya iya nih waktu itu aku di katanya pahlawan devisa negara tapi ngeret loh nukarnya yang di bank 400 kok lah aku harap ngepies kan meh tak sangoni 400 oh, ya ini untuk kamu 400 punyamu kan 400 iya. Buat tak sangoni petang atus ya gak usah lah mbak gak apa-apa wis ayo hei lah mah halo mah paspornya mana belum gak apa-apa lah buat kamu, gak apa-apa buat jajan di Surabaya.
Iya, makanya waktu itu tanya ya 400 ini memang buktinya 400. Itu tadi 2000 dapatnya segitu. Sisi sisi titi. Oke. Ayo. Ha, 沒問題. 這個我很了解. Ayo. Pegang sendiri. Ya enggak tahu tanya Obang. Kirim sama nuker beda lo. Dia masuk kok. Tuh. Eh. Ya jatahnya satu slop saya. Ini hao. Ini kami yang pakai atau yang uu tuh, tahu enggak? 这个外面的袋子你没有拔掉啊，这个外面有一个袋子，水雾的，你拔掉，这个，等一下，这个，这个，这个，这个，没事，让我提到奶奶，给你，来，拿起来，这个要拔掉，知道吗？好了，你自己拔。哎呀，安了呗。 Gak apa-apa lah. Sepi orang cuma 20 orang, yang lain udah masuk. Kenapa munggah? Bo, jangan diselamat. Nanti tolong dikabarin sampai Surabaya berapa karantinanya berapa hari, terus nanti kan kamu ke Lombok itu buat tambahan beli tiket Lombok atau buat jajan. Yang lain nggak usah, yang lain nggak usah ngiri ya, yang ini saya butok kan. Ya amin. Ini orang Lombok. Lombok ya Mei ya? Bukan orang Bima. Mana? Bima. Oh Bima, Bima. Bima sama Lombok beda. Moga-moga di sana nanti bisnis lancar. Pesan Taiwan-Taiwan meneh. Kayla Putri, Mini, Amin menipah. Itu nanti biasanya nanti sampai Simenjapur kalau nggak salah di D23, ya? Oh, D23. Itu apa namanya kalau masalah HP? HP? HP ku ini. Kenapa HPmu? Itu tinggal serahin itu aja, mau. Nggak, ya. Nggak sampai aku. Ini apa namanya daftar lagi? Nggak usah. Itu kan tadi sampai di sana aja udah. Dua. Hmm. Oh itu IMEI. Hmm. Nanti didaftarin sekalian kalau di Surabaya langsung. Ya. Bye bye, assalamualaikum. Sini masuk. Kamu belum putus sama Mbok. Kamu putus sama HPmu nanti. HPmu nanti dikirim sama kita. HP ini buat siaran langsung. Amin. Amin. Dah masuk. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Bapak hati-hati ya. Nanti kan kalau kamu pilih dekat jendela bisa milih aja, nggak apa-apa ganti kursi kan cuma 20 orang ya. Bye bye. Tugas kuliah selesai guys. Miris ya guys. Teman-teman yang semangat. Selalu patuhi protokol. Pakai masker. Oke. Okay. Insya Allah. Oke, misi. Sekarang mau pergi ngabuburit. Ayo ngetril guys, di sini kalau aku kalau nggak enak itu di rumah kan bisa motor-motoran di sini. Motor-motoran karo sopo dhewean.
insya Allah lah. Iya, diikhlaskan, nanti ada gantinya. Dia bilang begitu kok, aku bilang. Dia kan MD hari Senin. MD-nya Senin. Udah ngurus-ngurus itu, seharusnya terus Kamis 4 hari udah pulang. Lihat sepi kan? Ayo. Tuh, lihat. Sepi-sepi. Nih. Cina Ellen kosong, nggak ada orang. Pancang, kai hui cha xiu xi le. Mei you ren na. Mimi. Bola. Mimi. Xiang ni ya. Kosong na ge. 那个试水啊 不是华航, 是那个什么, 廉价航空哦, 对对对, 弟弟, 再见, 对对对, 都到了就不见, 没有, 我没有回去啊, 对不起, 拜拜大家。 Amin, ini temannya kalian di sini. Kalian teman di sini. Kalian teman saya di sini yang selalu ada buat saya. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan dan tidak pernah bertemu, tapi doa kalian aku sudah merasakan. Makasih untuk doa-doanya. Matur suwun. Bisa lah. Meme singkula. Meme singkula. Singkut aja. Pengayu-ayu yang harap lawang nih guys. Nah, ayo. Siapa yang mau naik merah? Si merah sini, Bang Jago. Siang. Dah. Gitu aja ya guys, mau pamitan dulu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran dalam segala hal, dan kita dijauhkan dengan wabah-wabah ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.